السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. او كما قال جماعه بابا ابو رحمني ورحمه الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rahmat karunia kepada kita sekalian. Kita senantiasa bermunajat kepada-Nya agar rahmat Allah senantiasa menghiasi hidup kita sehingga kita senantiasa dalam ketaatan. Dan ketika tiba waktunya kita menghadap Allah, kita dalam keadaan berislam dan di atas Ahlussunnah wal Jamaah ini. Salawatullah wa salam atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sesi terakhir ada bagian dari seruan Allah untuk berpuasa. Setelah kita ngaji tentang ayat 183 dan 184, setelah kita mengumumkan hadis-hadis yang sahih dalam upaya kita meraih keberkahan Ramadan, maka kita ngaji min akhtai fi hawl Ramadan, beberapa kesalahan seputar Ramadan. Namun demikian, kita juga akan muhasabah untuk kita bisa membiasakan sebelum masuk Ramadan dan ketika Ramadan kita sudah begitu mudahnya untuk meraih keberkahan dan mengamalkan amal itu. Sebelum kita lanjutkan, kita baca surah Al-Baqarah ayat 185. Mungkin ada di layar ya, ada di makalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا
di lantainya. Di bulan itu Allah turunkan Al-Qur'an hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minan huda dan menjadi penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, wal furqan dan sebagai pembeda yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang syariat dengan yang bukan. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa menyaksikan berada dia di bulan Ramadan itu, falyasum, hendaklah ia berpuasa. Waman kana maridan, adapun orang yang sakit, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, hendaklah ia menghitung puasa yang ditinggalkan itu untuk diqadha pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menghendaki kalian kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kalian kesulitan. Walitukmilul iddah, agar menyempurnakan bilangan-bilangannya sampai akhir dari Ramadan itu. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan hidayah kepada kalian, menunjukkan kalian. Walamalakum tashkurun, dan agar kamu sekalian bersyukur. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau ringkasan materinya insya Allah seperti ini. Baik, kita bacakan ringkasannya. Pembiasaan minimal ada 10 ini. Yang pertama, kita harus islah. Islah. Ketika kita terdapat pertikaian, perbedaan pandangan, sehingga menyebabkan tidak bertegur sapa, alhamdulillah kita sudah memahami itu. Tapi ini tolong juga disebarkan kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai masuk di bulan Ramadan tetap dalam keadaan tidak bertegur sapa. Masuk di bulan Ramadan, di dalamnya masih ada syahdan, masih ada kedengkian, kebencian, pertikaian, satu soker disampaikan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menunda maghfirah kepada orang yang di dalamnya terdapat pertikaian sebelum ia melakukan islah atau perdamaian. Poin yang kedua, selektif dalam apa yang kita konsumsi dan yang kita pakai, yang dimakan, yang diminum, yang dipakai. Walhamdulillah kita sudah memahami itu. Sekali lagi, sampaikan kepada saudara kita bahwa makanan yang haram, minuman yang haram, berbuka dengan yang haram, sahur dengan yang haram, pakaiannya juga haram, menjadi sebab terhalangnya munajat-munajat, doa demi doa, permohonan-permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, poin yang ketiga, kita sudah sering berpuasa, latihan berpuasa. Poin yang keempat juga begitu,
Sudah istiqamah insya Allah kaum muslimin kita menunaikan amalan sholat sunnah tertentu. Kita berupaya untuk tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat tarawih kita. Kita menginginkan menjadi wali-wali Allah, karena kalau para wali Allah tidak cukup dengan yang fardu, tetapi yang sunnah, yang dalam ayat hadis qudsi hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Karena sang hamba, sang wali Allah melakukan amalan yang fardu, kemudian istiqamah dengan amalan yang sunnah, tetap meningkatkan kualitas kehusyukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis itu hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Sehingga wa idza ahbabtu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika aku telah mencintainya, maka fasilitas-fasilitas kepada wali Allah itu diberikan begitu banyak. Dan insya Allah hadis itu sudah kita kaji. Maka kita mengamalkan amalan sunnah itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatibah atau rawatib, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya, 2 rakaat qabla subuh. Kemudian kita pun melaksanakan 2 atau 4 rakaat qabla asar. Bahkan setiap masuk masjid kita tidak langsung duduk, kita menunaikan sholat sunnah 2 rakaat yang ringan, yang kemudian dikenal dengan istilah kita sholat tahiyatul masjid. Bahkan ketika selesai bertahar berwudu, kita pun berupaya, karena kita mengingat hadis ketika Nabi mengajarkan sholat duhur atau sholat selesai berwudu itu, sholat syukur wudu, kepada seorang sahabat muadzin Nabi yang bernama Bilal, dan begitu istiqomahnya sampai sandalnya Bilal, kop-kopnya Bilal kedengaran hijabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berupaya, bahkan duha dan rangkaian ibadah-ibadah tertentu lainnya, ditambah dengan kita sudah ajib, sudah istiqomah insya Allah mempertahankan qiyamul lail, karena kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang saleh. Bukankah kita masih ingat hadis Nabi, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian senantiasa sholat malam, fa innahu da'us shalihin qablakum, karena sholat malam itu merupakan ciri khas karakter pribadi orang-orang hamba-hamba Allah yang saleh. Kita berupaya untuk seperti itu. Maka ketika kita sudah terbiasa, misalnya 11 rakaat ditambah dengan 2 rakaat menjadi 13 rakaat karena kita awali dengan iftitah misalnya, atau semampunya, maka walaupun dengan surat-surat yang pendek kita bagi dua, misalnya At-Duha rakaat pertama ditambah dengan rakaat kedua karena dilatih, tafadhol silakan. Sehingga ketika masuk Ramadan kita pun lebih semangat lagi karena sudah terbiasa kita mengamalkan itu. Poin yang kelima, kita pun sudah berlatih bersedekah, berinfak dengan sebagian dari harta yang Allah amanahkan kepada kita sekalian. Telah banyak bukti sedekah-sedekah dari kaum muslimin, dari majelis semuanya, dalam wujud, dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana masjid-masjid kita. Bahkan di Bondowoso kemarin, Masjid Kiai Haji Muhammad Mansur sudah di
diresmikan. Mulai besok sudah dipakai Jumatan insyaallah. Karena gembiranya BWM juga datang. Bahkan dari Ikhya Uturuf Jakarta juga datang untuk apa? Masjid yang berlokasi di SMK Farmasi Muhammadiyah. Lalu dari alun-alun sekitar 400 atau 500 meter ke utara. Di bawah tower di situ ada panti Aisyah, panti putri Aisyah, dan di situ ada SMK Muhammadiyah. Mungkin panjenengan ke Bondowoso. Mudah-mudahan tidak ke rumah sakit Bayangkara. Tidak apa-apa kalau dalam rangka menjenguk, tidak apa-apa juga. Alhamdulillah tanggapannya positif dari pengunjung rumah sakit Bayangkara, bisa dekat dengan masjid tanpa nyebrang. Kemudian poin yang ke-6, alhamdulillah kita juga sudah menjaga lisan kita. Walaupun sebagian saudara-saudara kita masyarakat Indonesia 6 bulan terakhir ini ada agak hangat karena ada pemilu, sehingga kadang-kala sulit untuk mengendalikan ucapan-ucapan yang kadang-kala kurang pas ditujukan kepada sesama muslim. Dan ini musibah yang seharusnya kita menjaga. Alhamdulillah, insyaallah kita tidak termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, juga kita sudah membiasakan tilawah Quran. Sudah kita membiasakan, walaupun tidak sampai menghafalkan satu hari satu juz bisa. Sehingga nanti ketika masuk Ramadan kita lebih semangat lagi. Poin yang ke-8, mempererat silaturahim. Yang ada hubungan kerabat kita nyambung, mungkin via telepon, mungkin via media sosial, medsos, atau yang afdal datang. Kalau berjauhan atau kesibukan luar biasa, minimal kita nyambung. Seperti yang kita kisahkan, ada seorang anak yang berjauhan dengan orang tuanya. Sehari telepon minimal 10 kali. Karena ingin nyambung dengan orang tuanya. Subhanallah, itu menjadi paling tidak inspirasi bagi anak yang jauh dari orang tuanya. Dengar-dengar sama dengan sempur tanya masa kali. Mana yang kesal keren dengan sempurnya belum. Bapak Ibu Alhamdulillah, poin yang ke-9, walhamdulillah sudah terbiasa dengan wudhu basar, menundukkan pandangan. Alhamdulillah mata kita bisa memandang, tetapi kita mengetahui batasan-batasan mana yang boleh dilihat dan mana yang tidak boleh dilihat. Kapan kita harus memandang dan kapan kita harus menundukkan pandangan itu, bahkan kapan kita harus segera memalingkan. Alhamdulillah, itu karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga ilmu yang kita amalkan. Bahkan poin yang ke-10, kita akan maksimalkan di bulan Ramadan. Karena ada 3 amalan ciri khas Ramadan. Puasa, puasa fardu yang tidak ada di bulan yang lainnya, hanya di bulan Ramadan yang fardu. Kecuali yang foto atau kafarah atau nada, tapi berbeda dengan ciri khas yang kedua, qiyam Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah Lailatul Qadar. 3 ciri khas ini hanya ada di bulan Ramadan, tetap ada di bulan Ramadan, tapi kita tidak ada
jaminan kita berada di bulan Ramadan berikutnya. Maka jangan kita sibukkan, ingatkan kepada sahabat, kerabat, keluarga yang lebih semangat main game, nonton sinetron, sinema elektronik yang masih diputar ulang berulang-ulang, tapi Lailatul Qadar tidak hanya berada di bulan Ramadan. Ingatkan dengan seperti kalau yang lainnya masih bisa berulang di bulan yang lainnya, di hari yang lainnya, tetapi shaum Ramadan, qiyam Ramadan, wa Lailatul Qadar hanya berada di bulan Ramadan. Iya, kalau kita masih Allah berikan kesempatan dan kesehatan di Ramadan berikutnya. Bisa juga masih hidup di bulan Ramadan 1441, tapi kesehatannya tidak mampu, tentu berbeda. Maka kita ingatnya. Baik, tidak baik. Selanjutnya nanti panjenengan baca perilaku-perilaku yang seharusnya dihindar. Sekarang kita ngaji dalil sekarang waktu ini. Sudah sering kita dengar apa itu hadis ini. Ini yang muslim. Adakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftah fi abwabis sama. Allah membuka pintu-pintu langit. Wa fi riwayat abwabul jinan, pintu-pintu surga. Wadu'allahu fiyya wa'ul jahim, dan Allah menutup pintu-pintu neraka jahim. Wadu'allahu fiyya wa'ulatul syaitan, dan dibelenggulah syaitan-syaitan itu. Perilaku utama syaitan itu dibelenggu. Tapi kenapa di bulan Ramadan bagi itu ada gangguan? Nah, itu ada yang sering bertanya. Ya, ada beberapa tafsir yang dimaksudkan dengan dibelenggu syaitan itu segala bentuk gangguan syaitan yang merupakan ciri khas dari syaitan itu. Makna yang kedua, hanya syaitan semongko, jin-jin yang sangat berbahaya berisiko itu dibelenggu. Sehingga tetap ada hawa nafsu dan sebisanya. Bahkan yang paling ekstrim, seorang ayah menjawab kepada anaknya. Anaknya tanya, ya, katanya syaitan dibelenggu. Kenapa sekarang masih banyak orang meniru perilaku syaitan? Kata ayahnya mengatakan dengan simpel dan terburu-buru. Lalu mereka menjadi temannya syaitan. Atau begitu, makan minumnya dengan tangan kiri, itu kan tanda-tanda perilaku yang ditiru. Tidak mungkinlah dia akan terhindar dari gangguan syaitan, kemudian meniru perilaku syaitan. Semua itu lillah lillahi fihi lailatul, bagi Allah itu di dalamnya ada lailatul khairum min alfi syahr, lebih utama dari 1000 bulan, yang disebut dengan lailatul qadr. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang terhindar dari kebaikan pada Lailatul Qadar, yang tidak segera menjemput kebaikan di Lailatul Qadar, maka dia telah tercegah untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Faqad qurima. Bahkan dalam hadis berikutnya, fa yaghfiru li kulli 'abdin, setiap malamnya di malam Lailatul di malam Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-Nya. Sehingga ada hadis yang hadisnya hadis dhaif dan palsu yang beberapa Ramadan sudah kita kaji. Yang ada yang membagi Ramadan dibagi tiga, gitu kan? Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 malam pertama Allah turunkan rahmat, 10 malam kedua Allah turunkan maghfirah, 10 malam terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Itu hadis dhaif,
sangat-sangat lemah. Setiap malamnya mafiroh ada, setiap malamnya rahmat Allah ada, setiap malamnya Allah membebaskan dari azab neraka. Allah mengampuni bagi siapa? Abdullah yashruku billahi syai'an, hamba yang tidak menyekutukan Allah. Tetapi ada orang yang tidak menyekutukan Allah, mafirohnya ditunda. Siapakah mereka? Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali pada seorang yang masih ada kedongkolan di hatinya, permusuhan antara dia. Fayaqulullah subhanahu wa ta'ala, malah Allah berfirman kepada malaikat, amdiru hadaini hatta yasfaliha, amdiru hadaini hatta yasfaliha, amdiru hadaini hatta yasfaliha. Tunda, tunggu, tangguhkan orang yang sedang bertengkar, orang yang sedang berselisih, orang yang sedang bermusuhan. Tunggu, jangan diberikan ampunannya sampai keduanya berislah, berdamai. Ini yang repot, Bapak Ibu. Maghfirah Allah sudah disediakan, sudah siap diberikan. Kemudian Allah perintahkan tunda pemberiannya. Walhasil orang ini kemudian wafat. Maghfirah belum sempat diberikan, mati dalam keadaan maghfirah belum dia raih. Waliyatubillah. Maka kaum mukminin, kaum muslimin ketika membaca hadis ini, bersegeralah dia untuk mengislahkan saudaranya yang mungkin ada yang berselisih paham sampai tidak tegur sapa dan semisalnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang lain juga sama. Sama. Likulli imri'in la yushrik billahi syai'an illa imra'at kanat baina wa baina akhihi syahnan. Sama. Bedanya di sini amdiru, di sini qurbu hadaini hatta yusliha. Sama. Maknanya sama dalam riwayat yang berbeda. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun hadis-hadis yang lain yang berkaitan dengan pembiasaan itu sudah kita kaji, sudah include pada pekan yang lalu, berkaitan dengan upaya meraih berkah. Nah, sekarang ada beberapa poin itu, ada 32 minimal, bisa lebih ya. Perilaku yang keliru dalam menyambut Ramadan. Yang pertama, khususkan sehat tubuh, sehingga mulai besok ini sudah banyak orang yang jual bunga-bunga di usaha konon. Dan itu laris. Sehingga bisa dibayangkan nanti ketika ahad sore, ahad pagi, banyak orang berdatangan ke kuburan. Ziarah kubur itu boleh, bahkan dianjurkan dengan niat tudzakkirul akhirah, mengingat akhirat, mengingat al-maut, kematian. Tetapi kalau mengkhususkan atau menganggap ada waktu-waktu tertentu, itu yang tidak ditunjukkan oleh Nabi SAW. Kalau keutamaan ziarah kubur itu ada pada masa Nabi dan pada masa sahabat, ulama salaf menerangkan laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau itu baik, amalan-amalan seperti itu baik, tentu para sahabat itu lebih mendahului dari kita untuk melakukannya. Laukana khairan lasabakuna ilaihi. Saking pentingnya kaidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu,
Ustaz Abdul Hakim Abdad membahas bab pada lautan khairan la sababuna ilaihi. Itu bisa baca aja tulisan beliau. Yang kedua, ada lagi mandi khusus menyambut Ramadan. Bodoh saya atau ke nanti tidak ada. Ada yang mandinya ke pantai mana? Itu ada. Saya berbicara begini karena saya juga punya teman, masih punya keyakinan seperti itu. Ya, ada keyakinan yang keliru. Alhamdulillah ada yang mau diberi nasihat, ada yang tidak mau karena sudah sejak dulu sudah seperti itu. Dakwah kita harus sampaikan dengan cara yang bijak. Ada lagi yang mendahului berpuasa sehari atau dua hari sebelumnya. Secara khusus Rasulullah bersabda, la taqaddamanna ahadu asyahra biyaumin wala yaumain. Gak boleh mendahului puasa itu sehari atau dua hari di antara kalian itu di bulan Ramadan. Gak boleh mendahului. Illa kecuali karena Yesus syiaman qablahu fal yasum. Kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya, kemudian sudah terbiasa. Maksudnya puasa sunnah. Tapi kalau sudah pasti harinya, maka tidak apa namanya tanggal satu Ramadannya sudah ditentukan misalnya, maka dia sudah tidak boleh berpuasa selain puasa Ramadan. Mengawalinya bahkan di hari Syak, di hari yang masih diragukan apakah akhir Syakban ataukah sudah masuk Ramadan, maka itu tidak boleh. Man shoma al-yawma alladhi yashakku fihi faqad ashara al-qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, belum Ramadan dia sudah menganggap Ramadan. Tidak ada tempat ini sudah Ramadan ini. Apa asal ini? Dia adalah asal bermaksiat kepada Abul Qasim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menang sunnah. Yang berikutnya melafalkan niat puasa menghaluskan bahwa itu sama rutin dan sebesar. Coba kita lihat dulu. Sudah kami berupaya, saya punya maktabah Syaminah versi terbaru. Saya cari dari berbagai kitab lafaz niat puasa bahwa itu sama rutin an adabi fatasyahid. Saya tidak menjumpai. Maksudnya dari madhab Imam Syafi'i tidak ada. Dari madhab Imam Hambali juga tidak ada. Dari madhab Imam Maliki juga tidak ada. Dari madhab Imam Hanafi juga tidak ada. Dari As-Sawri juga tidak ada. Tidak dijumpai. Tidak tahu dari mana yang mengajarkan. Yang ada justru saya jumpai di tulisannya Imam Nawawi seperti ini, la yasihhu shaum illa binniyah. Tidak sah puasanya kecuali dengan niat. Benar. Karena Nabi bersabda, malam juga itu siang yang qabla fajar fala siyam lahu. Itu yang sudah kita ngaji makan yang lalu. Siapa yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar, mulai terbenam matahari, mulai maghrib sampai subuh, dia tidak berniat berpuasa, maka tidak sah puasa wajibnya. Imam Nawawi kemana? Wa mahalluha, maksudnya mahallu niyah, dan tempatnya, tempatnya itu al-qalbu, di hati. Wa la yushtaratu an-nutqu bila khilaf. Bahkan beliau berkata tidak disyaratkan untuk dilafazkan. Dan ini tidak ada persoalan. Maksudnya tidak ada yang membedakan. Tidak ada khilafiyah dalam hal ini. Harus menjelaskan tidak ada. Ini
Imam An-Nawawi. Maka jangan kita disibukkan dengan urusan seperti itu. Kemudian lagi poin yang kelima, membangunkan kaum muslimin dengan aktor. Itu membangun. Anehnya jam 1 sudah berangkat. Ketika ditanya, kenapa jam 1 sudah berangkat? Mestinya mengakhirkan sahur yang sunnah. Wah, pulang keliling yang wakil. Pulang memberangkat tanpa ada yang berasa nampak. Ternyata dia punya target. Maksudnya target untuk membangunkan. Niatnya baik, cuma caranya tidak sesuai dengan sunnah. Yang ada itu adalah justru mengganggu kaum muslim. Apakah boleh saling mengingatkan untuk sahur? Ya boleh, tapi jangan sampai mengganggu pada yang lain. Maka tidak ada tuntunannya seperti itu. Ada lagi yang sengaja meninggalkan sahur. Padahal Rasulullah bersabda seperti pada pekan yang lalu, ya saharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena dengan sahur itu kau mendapatkan keberkahan. Mempercepat makan sahur dan mengakhirkan berbuka puasa. Wah, ini terbalik. Jelas ini menjadi si isu, ya. Ta'jilu sahur wa akhirul fitr. Ini terbalik. Rasulullah yang bersabda, la tazalu ummati ma'ajjalul iftar wa akhirul sahur. Senantiasa umatku dalam kebaikan kalau dia bersegera ketika masuk waktunya berbuka dan mengakhirkan sahurnya. Tapi tradisi Syiah berbeda, mengakhirkan berbukanya 30 menit dari adzan. Kira-kira menjelang Isya itu 30 menit dari itu tradisi dari kalangan Syiah. Kecuali kalau dia berkumpul dengan ahlus sunnah dan dia masih posisinya belum kuat, dia ikut-ikutan. Itu yang disebut dengan taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan keimanan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Idhaul iman wa kitmanul kufri fil qalbi. Itu taqiyah. Sudah masuk Isya. Terus begitu Bapak Ibu sampai poin yang keempat. Silakan di adzan dulu sampai Isya. Sambil memberi kesempatan mungkin ada yang berwudu. Sambil menunggu kapan nanti kita lanjut sebentar. Kemudian termasuk
termasuk seruan as-salatu jami' atau yang semisal solat sunat tarawih di solatan jami' antar rahimahumullah dan yang semisal dengan itu. Kalau bahasa Arab dan Quran nida menjadi nida. Tidak ada ya. Kemudian adalah imam yang sengaja tidak baca al-fatihah. Allahu akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Kapan dia baca al-fatihah? Jadi disarankan kepada kaum muslimin, kepada para imam untuk tetap membaca doa al-fatihah. Poin berikutnya, pulang lebih dulu sebelum sholat witir, maka dia tidak mendapati pahala sholat semalam suntuk. Subhanallah. Aduh, ngapain sedikit lagi jelaskan. Kemudian jus bapak ibu, ya ada dalilnya banyak sekali di sini. Poin berikutnya adalah yang terakhir itu, merayakan Nuzulul Quran, mengingat tentang Nuzulul Quran itu boleh, kultum tentang Nuzulul Quran juga boleh, pengajian isinya tentang Nuzulul Quran juga boleh. Maksudnya sejarah turunnya Al-Quran, menjelaskan tentang itu juga boleh. Yang tidak boleh itu adalah memperingati atau merayakan. Jadi esensi dari Al-Quran itu seharusnya yang ditanamkan kepada umat, bukan merayakan Nuzulul Quran, apalagi dicampur dengan acara-acara yang menelan biaya sangat banyak, dan itu masih banyak yang diusahakan. Dan yang terakhir adalah membayar zakat dengan nukut, dengan uang. Maka yang tepat adalah dengan makanan yang dimakan, makanan pokok. Jadi, tetapi boleh ketika ambil itu menyediakan beras. Boleh menyediakan beras. Misalnya menyediakan itu nyetok beras. Apakah boleh ambil keuntungan? Nah, itu bab lain, ambil keuntungan. Bolehkah? Yang jelas jual beli di masjid tidak boleh, ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dikaji. Bolehkah dia mendatangkan beras kemudian dijual? Ternyata setelah selesai ada prosentase dari pemilik atau suppliernya. Itu juga perlu dikaji. Hal seperti itu perlu disampaikan kepada para panitia. Jadi ada batasan-batasan yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Ada seorang yang telepon, misalnya, Pak, saya belum sempat mengantarkan uang untuk bayar zakat fitri untuk 10 keluarga besar. Tolong saya titip belikan beras dulu ya. Uangnya masih belum ditransfer atau ditransfer besok. Tolong belikan, tolong saya titip belikan beras dulu ya. Misalnya ini pernah terjadi. Ini panitia pernah menyampaikan. Saya tanya, terus apa yang dilakukan? Iya Pak, karena dia minta titipkan belikan beras, saya belikan. Kemudian apa? Beras itu saya beli dengan harga 12.000, saya beli yang terbaik. Oh iya. Kemudian ternyata saya dapat fee dari itu. Saya bilang hal, kalau dia ambil fee, siapapun yang beli fee, entah yang membeli, yang menjual, menjual berasnya karena beli harga banyak, karena akadnya itu.
titik belikan. Nah, itu yang harus menjadi catatan. Yang menjadi namanya titik belikan itu tidak boleh beli lagi. Berbeda kalau Pak saya mau beli beras kesampaian. Nah, itu beda. Nah, beda. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang membuat kita tergoda kesempatan. Jadi tolong itu difahami. Mungkin dalam kesempatan lain kita kaji tentang hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan usaha kita untuk mengambil kesempurnaan barokah bulan Ramadan ini. Allahumma barikna Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah di dalamnya. Subhanallah wa bihamdika, insyaallah la ilaha illa anta.